Betapa sangat puasnya Mama Rina karena ia merasa sudah menang dari melawan Mario alias Rea dan juga Alisa. Bahkan ia berpikir hidupnya saat ini sudah aman karena tidak ada lagi bukti video rekaman pembunuhan Eric yang sudah ia lakukan pada waktu itu, sehingga ia pun bisa hidup dengan tenang. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana Mama Rina merayakan hari kemenangannya sehingga ia merasa ia tidak perlu khawatir dan juga takut lagi apabila ada orang-orang yang berusaha untuk mengancam dirinya. Bahkan ia sudah bisa menyingkirkan Mario, Alia, dan Soraya, dan sekarang ia sudah bisa menyingkirkan semua bukti video rekaman yang dimiliki oleh Alisa saat pembunuhan Eric, sehingga Mama Rina hanya memikirkan bagaimana caranya agar Amara kembali ke pelukannya.